Tindakan yang kita ambil besar pengaruhnya pada lingkungan dan orang-orang sekitar. Pandemi membuat begitu banyak perubahan, baik dari sektor ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk ikut berpartisipasi di dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Mari kita ikuti protokol kesehatan secara ketat, kita tekan penularan, kita tahan diri kita untuk tidak bertemu secara fisik, mengurangi mobilitas. Semoga wabah ini dapat segera teratasi dan kehidupan kita berjalan normal kembali. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.